mudah-mudahan Bapak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden 2024. Alhamdulillah, 5 tahun yang lalu saya dilepas dari kampung ini. Dan sekarang 5 tahun kemudian kembali disambut di kampung ini. Kita alhamdulillah berkat doanya, amanah yang besar itu telah berhasil dituntaskan hari ini. Banyak hal yang kita kerjakan, tadi saya sampaikan di Balai Kota. Saya tidak akan bicara panjang, biarkan kenyataan yang berbicara panjang. Tidak usah pernyataan-pernyataan panjang, tapi kenyataannya yang bercerita dengan panjang. Yang kedua, saya tidak akan bicara panjang karena perjalanan ke depan masih panjang. Ini belum selesai. Kita baru selesai satu. Setelah satu urusan selesai, bersiap untuk urusan berikutnya. Amin. Jadi, insya Allah sesudah ini tuntas satu amanah, kita bisa bertanggung jawabkan dan kita bersiap untuk amanah yang berikutnya. Amin. Tebak dulu, siap? Siap. Siap jalan sama-sama? Siap. Siap maju ke depan? Siap. Insya Allah seperti yang dulu, dibukakan pintu-pintu kemudahan. Amin. Niat baik, dijalankan dengan cara baik, bersama dengan orang baik, insya Allah dibukakan pintu keberhasilan. Amin. Saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudara saya di Lebak Bulus, orang tua kita, yang juga selama ini mendoakan, mendukung, mendampingi di dalam perjalanan amanah yang tidak kecil ini. Berkat dukungannya, doanya, dampingannya, alhamdulillah ini semua tuntas. Sekarang kami kembali lagi ke Lebak Bulus, menjadi warga Lebak Bulus seperti kemarin. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat penyambutannya, terima kasih buat kekeluargaannya. Insya Allah kekeluargaan kita dijaga terus. Dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa Lebak Bulus adalah tempat keluarga besar yang solid, keluarga besar yang saling dukung, yang saling topang. Dan insya Allah nama baik akan terukir dari Lebak Bulus ini. Amin. Terima kasih, berlebih mohon maaf. Allah maafi kila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.